Kayak teman-teman, ini saya mau bongkar dalemannya Alto. Dan yang saya bongkar ini saya udah izin mau saya bongkar karena ada trouble di Twitter. Twitternya itu yang satunya normal, yang satunya itu kalau dipakai buat vokal kayak ada yang getar. Nah, minta dicek, takut ada yang kendor di dalam Twitternya. Dan sekalian saya mau bongkar, dan ini saya bongkarnya dari depan, enggak dari belakang. Kalau dari belakang kita bongkar segel. Nah, ini saya bongkar dari depan dan saya mau coba bongkar dari depan. Dan ini kita udah konfirmasi ke dealernya ya, Omega. Ini kita udah konfirmasi bahwa kita ada kendala di Twitter. Twitternya ada kendala, dan ini udah saya copot. Tinggal saya buka dulu baut-bautnya, dan nanti untuk isi dalemannya seperti apa teman-teman bisa cek ya. Seba, syuting dulu, bah. Ini pakai kunci L ya. Ini tadi kunci L-nya. Nah, ini untuk peredamnya, ini peredam buat anti airnya. Jadi kalau kecipratan air langsung turun ke bawah. Nah, untuk dalemannya seperti ini. Jadi teman-teman bisa cek untuk dalemannya seperti ini. Untuk tapak dalamnya seperti ini. Nah, ini untuk lubang anginnya ada di sini. Nanti kita cek dalamnya. Ini pertama saya bongkar ininya dulu, nanti baru saya bongkar yang samping-sampingnya. Mantap, padat banget. Oke ya teman-teman, ini berat banget. Oke, tak. Ya teman-teman, ini untuk apa, woofernya. Ini berat banget woofernya, dan ada kodenya HK19807. HK ini kayaknya Harman Kardon HK. Nah, untuk kabelnya ini nyatu ke Twitter ya. Ini nyatu ke Twitter, jadi teman-teman nggak bisa nyopot dari sini, harus copotnya ini nanti kabel buat. Nah,
bungkus ini harus di ikat pakai kabel tis, dan ini saya taruh dulu ya, dan ini besi. Besi ini kemarin berapa in ya, lupa. Kalau untuk berapa innya nanti teman-teman lihat di review saya kemarin, tapi ini mantap. Untuk mesinnya seperti ini ya, mesinnya ya. Nah, ini mesinnya langsung begini, nggak ada pendingin di luarnya, langsung di dalam semua. Nah, ini agak susah, ini kita cuma bongkar aja ya, karena ada trouble di Twitter, jadi mau saya bongkar Twitternya aja. Dan di dalamnya udah ada peredam, sudah ada peredamnya, mantap. Oke ya teman-teman, ini buat teman-teman yang mau bongkar, ini banyak banget yang baut yang harus dilepas. Ini di atas aja ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 baut yang harus dilepas. Dan di bawah juga ada ini. Coba ya, kita coba dulu. Ini kalau kita kirim, lem-lem semua. Ini cepat lah. Torque boleh. Ada baut ini. Di bawah, di bawah. Ada. Kalau yang tak ada. 40. Hah?